Salam sejahtera kepada semua. Saya pasti semua anak-anak, ibu bapa dan anggota gereja sudah terlalu rindu untuk mengadakan aktiviti-aktiviti gereja secara fisikal seperti KKR. Namun keadaan kita yang masih dalam keadaan PKP, ia sedikit sebanyak membantu aktiviti-aktiviti kita. Walau bagaimanapun, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah memimpin kita sehingga kita masih berkemampuan untuk mengadakan kebaktian rohani, kebangunan rohani kanak-kanak secara online. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua ibu bapa dan para mentor yang sudah bertungkus lumus membantu anak-anak kita di dalam menjayakan program kebaktian kebangunan rohani ini. Saya juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Multimedia dan Komunikasi Gereja Kota Kinabalu Seventh-day Adventist, LIKAS, karena sudah berusaha sedaya upaya untuk menjayakan program ini. Sepanjang 10 hari ini, kita akan disajikan dengan pelayanan dan talenta dari kanak-kanak. Saya sangat percaya Tuhan akan memberkati semua anak-anak kita yang akan melayani kita. Sehingga kan semua kita akan menerima berkat rohani sepanjang 10 malam ini. Sama-sama kita berdoa, semoga semua kita dalam keadaan yang sehat agar kita mampu menyaksikan 10 malam KKR ini. Tuhan memberkati. Kita sama-sama dengar amanat dari Puan Roseline Gulon. Shalom dan selamat sabat kepada Anda semua. Teristimewa kepada kanak-kanak Gereja Seventh-day Adventist LIKAS. Saya gembira mendengar bahwa pelayanan kanak-kanak LIKAS akan mengadakan satu kumpulan kebangunan rohani secara online selama 10 hari. Sudah tentu ini menyediakan satu peluang bagi kanak-kanak gereja LIKAS menggunakan talenta masing-masing untuk melayani dan bersaksi bagi Yesus. Puji Tuhan atas kesatuan dan kerjasama di antara pastor dan para pemimpin dan ibu bapa kanak-kanak yang terlibat. Anda telah memilih satu tema yang sangat baik, yaitu berjalan bersama Yesus. Bercakap tentang berjalan bersama-sama, saya mau bercerita sedikit mengenai pengalaman zaman kanak-kanak saya. Saya bersekolah di SRE atau Sekolah Rendah Advent Gaur dari darjah 1 hingga darjah 6. Hampir setiap hari, saya dan dua orang abang saya bersama kawan-kawan yang lain berjalan kaki kira-kira 500 meter dari rumah ke sekolah. 500 meter itu mengambil masa kira-kira 5 menit sahaja. Walaupun saya baru berumur 5 tahun pada waktu saya masuk darjah 1, saya ingat saya tidak pernah mengeluh tentang rasa penat berjalan. Anda tahu kenapa? Berjalan bersama itu sangat seronok. Karena sambil berjalan, kami bercerita, bermain, dan tertawa sama-sama. Sama ada pada waktu pagi yang sejuk atau pada waktu tengah hari yang panas. Malah kadang-kadang pada waktu hujan lebat, perjalanan sangat seronok. Oleh kerana kami tidak pernah sendirian, selalu ada saja kawan untuk berjalan bersama-sama. Tahukah Anda, Alkitab mengatakan bahwa hubungan kita dengan Yesus sama seperti berjalan dengan seorang kawan baik kita. Kenapa berjalan bersama dengan kawan itu sangat spesial? Karena kita dapat meluangkan masa yang sangat indah bersama-sama. Kita dapat berjalan sambil bercerita dengan satu sama lain. Kalau kita buka Alkitab dan baca Kejadian 5 ayat 21 dan 22.
kita akan membaca satu cerita pendek, tetapi cerita yang menarik mengenai Henok. Mari kita baca ayat ini dalam versi ERV. After Enoch was 65 years old, he had a son named Methuselah. After Methuselah was born, Enoch walked with God. Enoch walked with God. Di sini dikatakan bahwa Henok berjalan bersama Tuhan. Apa maksudnya berjalan bersama Tuhan? Bolehkah seorang manusia sekarang ini berjalan bersama Tuhan? Mari kita baca pula versi Alkitab Terjemahan Baru. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kemudian kita baca satu lagi versi, yaitu Alkitab versi Borneo. Setelah Henok hidup 65 tahun, lahirlah baginya Metusalah. Selepas kelahiran Metusalah, Henok hidup akrab dengan Allah. Dengan membaca beberapa versi Alkitab, kita dapat memahami dengan lebih baik apa maksudnya berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus itu ialah hidup bergaul, bergaul akrab atau rapat dengan Yesus. Dan inilah hubungan yang Yesus mahu kita bina bersama dengannya. Saya ulangi, inilah hubungan, yaitu akrab, hubungan akrab. Inilah hubungan yang Yesus mahu kita bina bersama dengannya. Dia mahu agar kita menjadikan dia best friend kita. Tahukah Anda, selepas tamat sekolah rendah, saya kemudian bersekolah di GAS, kemudian di SAS, dan selepas itu ke college. Saya rindu kepada kawan-kawan lama saya. Tapi di sekolah yang baru, saya mendapat kawan-kawan yang baru. Di sekolah yang baru, saya tidak dapat lagi berjalan dan bergaul dengan kawan-kawan lama saya. Oleh itu, ramai kawan lama saya yang saya tidak lagi akrab atau rapat dengan mereka sekarang kerana sudah lama tidak berjumpa dan bercerita. Sudah lama saya tidak bergaul dengan mereka lagi. Adakah ia penting untuk kita selalu dan setiap hari berjalan bersama Yesus? Adakah ia penting? Kejadian 5 ayat 24 mengatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tuhan telah membawa Henok ke syurga. Bila kita berjalan bersama Yesus setiap hari, kita boleh yakin dengan pasti bahwa suatu hari nanti kita juga akan pergi ke syurga. Kita tidak akan tersesat dalam perjalanan kita di dunia kerana Yesus dapat menjaga kita untuk sentiasa berjalan di jalan yang betul, yaitu jalan yang menuju ke syurga, tempat yang Yesus telah janjikan kepada kita semua. Jadi saya mengucapkan selamat menikmati 10 hari dalam KKR Pelayanan Kanak-Kanak Gereja Likas. Selama KKR ini berlangsung, saya harap adik-adik sekalian dengarkan baik-baik, perhatikan dengan teliti setiap pelajaran yang disampaikan. Ketahui bagaimana Anda dapat menjadikan Yesus best friend Anda dan bagaimana caranya Anda dapat berjalan bersama Yesus dalam kehidupan Anda setiap hari. Tuhan memberkati. Hai, Shalom saudara-saudari.
Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu dalam program kebaktian Kebangunan Rohani Online Kanak-kanak untuk Gereja KKSD Elikas. Ini merupakan program kebaktian secara online, khusus melalui pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Pada malam ini sebagai malam pertama, kita akan merenungkan pelajaran yang bertajuk berulang kali. Firman Tuhan menyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan dan menyelidiki kebenarannya setiap hari. Semoga kita semua diberkati pada malam ini, sementara kita berbakti bersama secara online. Kita akan memulakan kebaktian kita dengan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini. Pada malam ini, kami bersyukur karena sekali lagi kami berkesempatan untuk berbakti dan memuji Engkau walaupun kami hanya berbakti secara online. Kiranya malaikat-Mu melindungi setiap kami dimanapun kami berada ketika ini. Kami izinkan Roh Kudus tinggal dalam hati kami agar kami mengerti setiap yang kami dengar. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terang-teranglah cahaya jalan-Mu, Tuhan Yesus, tinggal di hatiku. Ku tak peduli walau jalan berliku, gunung lembah sejuk lembah. Saudara dan saudari, apakah makna New Start? New Start ialah singkatan 8 komponen gaya hidup sehat yang mudah dan terbukti memberikan peluang jangka masa hidup yang terbaik serta sehat, di mana N bermaksud nutrition atau makanan berkhasiat, I bermaksud exercise atau senaman, W bermaksud water atau air, S bermaksud sunlight atau cahaya matahari, T bermaksud temperance atau kesederhanaan dan tidak merokok, tidak meminum arak dan tidak mengambil dada. E bermaksud E atau udara. R bermaksud rest atau rehat. Dan yang terakhir T bermaksud trust atau percaya kepada Tuhan. Sepanjang KKR online ini, kita akan merenung secara ringkas maksud setiap huruf New Start ini. Semoga semua para penonton akan mendapat berkat melalui perkongsian kesehatan yang ringkas setiap malam. Pada malam esok, kita akan memulakan mempelajari serba ringkas renungan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Maybe I'm gonna walk enough to see many lonely faces of the people around me, going round in circles with nowhere else to go, looking for some answers to questions they don't know. I know someone real who satisfies the emptiness they try so hard to hide. Jesus says, come, take water for your thirsty soul. I know you've lost your way, lost your way. I can make your life whole. Jesus says, come, my grace will lift you up, my love can drown your fear, my arms will hold you safe. Jesus says, come. The Lord is good and He always does what's right. His yoke is easy and His burden is light. Cast your care on Jesus, for it is He who cares for you. Rest in peace will comfort all the night through. I know someone real who satisfies emptiness they try so hard to hide. Jesus says, come, take water for your thirsty soul. I know you've lost your way, cast away. I can make your life whole. Jesus says, come, my grace will lift you up.
Jesus says, Tajuk pelajaran kita pada malam ini ialah berulang kali. Ayat Alkitab sebagai pembuka minda kita ialah dalam buku Matius 18 ayat 21 hingga 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara yang dikasihi sekalian, coba tengok pensel-pensel ini. Ada yang pendek, panjang, kurus, dan gemuk. Ada yang berwarna merah, kuning, biru, dan hijau. Pensel-pensel ini ada banyak size, bentuk, dan warna. Tetapi mereka ada satu persamaan. Memadam mereka semua sudah terpakai. Kamu tahu kenapa? Apabila saya membuat kesilapan, saya akan padam dan mula lagi, dan lagi, dan lagi, sehingga saya buat dengan betul. Lebih banyak kesilapan yang saya buat, lebih cepat pemadam ini habis. Saya tidak tahu kenapa saya simpan pensel-pensel ini, sebab pensel yang tidak ada pemadam agak tidak berguna sudah. Pensel-pensel ini mengingatkan saya kepada manusia. Manusia juga ada banyak saiz, bentuk, dan warna, tetapi kita ada satu persamaan. Kita membuat kesilapan. Kita membuat banyak kesilapan. Sebab itulah Tuhan mengantar Yesus untuk mati di salib
untuk memadam kesilapan kita. Apabila kita membuat sesuatu yang salah, kita boleh meminta Tuhan untuk mengampuni kita. Dan kerana Yesus, Tuhan akan menghapus kesilapan kita dan kita boleh mulakan hidup baru sekali lagi dan lagi dan lagi. Tidak seperti pensel ini, pemadam Tuhan tidak pernah habis. Kasih Tuhan tidak pernah putus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita berulang kali, Yesus juga mengejar kita supaya harus memaafkan orang lain berulang kali. Pada suatu hari, Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali saya harus memaafkan seseorang jika ia berbuat salah terhadap saya? Sampai 7 kali?" Saya bayangkan, Petrus sangat bangga dengan dirinya sendiri, sebab dia sanggup memaafkan seseorang sebanyak 7 kali. Tetapi Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Saya berpendapat, Yesus tahu kalau dia berkata, kita harus memaafkan 70 kali 7 kali, mungkin kita tidak akan dapat mengira berapa kali kita sudah memaafkan orang lain. Dan kita akan terus memaafkan berulang kali, sama seperti dia mengampuni kita. Tidak kira kita ini rendah atau tinggi, kurus atau gemuk, merah, kuning, hitam atau putih, kita semua perlukan pengampunan dari Tuhan. Kita juga perlu ingat bahwa Yesus mengajar kita untuk mengampuni orang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Alkitab mengatakan dalam Matius 6 ayat 14-15, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di syurga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tuhan mengingatkan kepada kita, salah satu syarat agar dosa kita diampuni ialah kita harus mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, mari kita belajar untuk memaafkan orang lain walaupun ia berulang-ulang, seperti mana Tuhan juga senantiasa mengampuni dosa-dosa kita walaupun kita melakukan dosa yang berulang-ulang. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih kepada orang lain, seperti mana Yesus sudah mengasihi kita tanpa batas. Doa dan harapan, semoga kita terus berjalan bersama Yesus setiap hari. Sekian dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di atas kasih-Mu yang berlimpah untuk setiap kami. Ajarlah kami supaya kami juga mampu mengasihi dan mengampuni orang lain, seperti mana Bapa sudah mengasihi kami dan mengampuni kami. Biarlah kasih Bapa tinggal dan bertumbuh dalam kehidupan kami setiap masa. Berkati setiap kami sebagai anak-anak-Mu dan juga ibu bapa. Berkati setiap orang-orang yang mempunyai sikap yang suka untuk memaafkan orang lain, sehingga mereka mengerti kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jalan berliku.
terus ada bersamaku sepanjang jalan menuju ke syurga. Sekian sahaja program KKR Online Kanak-kanak pada malam ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami pada siaran yang seterusnya, yaitu esok pagi sewaktu kebaktian Sabat. Sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Bye!